Pemirsa, rombongan keamanan menggeruduk salah satu penghuni rumah di Green Lake City, Kota Tangerang. Di media sosial, video penggerudukan ini viral lantaran banyaknya mobil yang terparkir di kediaman penghuni klaster Asia itu. Bahaya, bapak, jangan kalian pukul gua! Video rombongan keamanan menggeruduk TS, salah satu penghuni perumahan di Green Lake City, Kota Tangerang, viral di media sosial. Ketiban terjadi lantaran banyaknya mobil yang terparkir di lokasi kediaman penghuni klaster Asia tersebut. Aturan dari pihak pengelola perumahan bahwa penghuni hanya boleh membawa 2 kendaraan dan tidak boleh melebihi dari 3 kendaraan roda 4. Namun TS justru memarkir hingga belasan kendaraan. Hamdi Komarudin, kepala keamanan perumahan, mengatakan memang benar adanya video viral itu. Namun tidak terjadi pemukulan, hanya saling dorong. Benar adanya video yang sudah beredar. Tidak ada pemukulan sekali lagi ya. Jadi dorong-dorongan saja. Beberapa kali mendapatkan komplainan dari warga perihal mobil yang terparkir sembarangan. Berulang-ulang kita melakukan peneguran, himbauan kepada warga tersebut, tetapi tidak pernah diindahkan. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Binamas Gondrong, Polsek Cipondo, untuk melakukan pendampingan ke lokasi, memberikan surat teguran. Keluhan masyarakat bertambah karena adanya mobil penghuni lain yang mogok supaya mobil bisa dipindahkan. Ternyata penghuni itu sepertinya kurang kooperatif. Kasus viralnya video tersebut saat ini tengah diselidiki pihak Polsek Cipondo, Kota Tangerang. Dudi Wahyudi, Tangerang, Banten. Atau mau ribut?